aku bisa menyembuhkan Ratu Kidul. Lukanya memang sangat parah. Aku bisa menyembuhkannya. Tapi beri aku waktu yang cukup. Akhirnya, para tokoh utama telah kumpul. Bodoh sekali kamu, Jaka. Dengan perisai bola raksasa ini, serangan jarak jauhmu tidak ada artinya untukku. Jakataru. Apa kau bisa menyembuhkan Ratu Kidul? Lukanya memang sangat parah. Aku bisa menyembuhkannya. Tapi beri aku waktu yang cukup. Akhirnya, para tokoh utama telah kumpul. Bagus. Ini kesempatanku untuk menghabisi kalian semua. Kami akan mengulur waktu. Tapi dengan wujud sempurnanya Romo, aku tidak yakin kita bisa menahannya dalam waktu yang cukup. Apa salahnya jika kita mencoba? Baiklah, Misa udaraku, aku akan melakukannya. Apa yang terjadi? Senopatiku. Kanjeng Ratu. Syukurlah kamu sudah siuman. Kami, bangsa Bidadari, dipimpin oleh Bunda Dewi, akan segera menghentikan peperangan ini. Tunggu dulu, Bidadari. Maaf, Ratu Branga. Tapi kami tidak punya banyak waktu lagi. Kami harus segera menyusul Bunda Dewi. Kami sarankan Kanjeng Ratu untuk tidak kembali ke Keraton Langit. Kami mohon pamit. Bagaimana ini, Kanjeng Ratu? Aku tidak tahu, Pudaksari. Perang ini sungguh mengerikan. Aku sangat ingin membantu Romo. Tapi di satu sisi, aku tidak ingin menjadi pihak yang membuat perang ini berkepanjangan. Semoga Romo baik-baik saja. Kurang aja. Berani sekali kalian memasuki keratonku. Nyala kalian semua, bidadari terkutuk. Nyala! Hai bodoh! Waskol! Kanjeng Ratu, apa yang terjadi? Bagaimana dengan peperangannya? Bodoh kamu, Waskol. Kita ini sudah diturunkan oleh para bidadari terkutuk itu. Kita sudah diturunkan dari langit, Waskol. Lalu bagaimana dengan peperangannya, Kanjeng Ratu? Aku sendiri tidak mengetahuinya. Tapi sampai saat ini, aku masih merasakan hawa bahaya dari keraton langit. Kanjeng Ratu, apa tidak sebaiknya kita kembali lagi ke Keraton Langit? Kita berperang! Tidak perlu, Waskolo!
aku katakan kepadamu, kalau perang itu masih berlanjut, dan aku tidak mau berkorban lebih dari itu, Waskol. Ah, Awangula, sang Ratu Kidul, dan makhluk rendahan itu, aku berharap mereka dimusnahkan oleh Romo. Sepertinya Senopati Cundomanik sudah pulih. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Kenapa aku bisa ada di sini? Kanjeng Ratu, aku harus cepat. Aku tahu. Kamu tidak akan mati dengan cara seperti ini. Tapi baiklah, kita lihat saja seberapa kuat kamu menahan kekuatan petirku. Sedikit lagi, Iblis. Aku mohon. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa bangkit secepat itu setelah mendapatkan serangan dahsyat dariku. Baiklah. Jika kalian menginginkan serangan bertubi-tubi dariku, aku akan memberikan itu kalian. Bersiaplah. Aja, kau akan menyesal setelah berdiri sejajar denganku. Tombak pusaka Segoro Kidul, aku memanggil. Kamu pikir seranganmu itu bisa menyentuhku? Kalian tunduklah pada penguasa lain. Tidak akan pernah. Kami tidak akan mundur. Menarik. Baiklah, kalau itu mau kalian, majulah kalian.
Thank you.